dan selamat pagi. Pagi-pagi happy, pagi-pagi menjemput rezeki. Masih bersama saya teman-teman ya. Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat. Amin. Demikian juga keadaan teman-teman dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan gembira, sehat, dan lancar semuanya. Oke, hari ini teman-teman, saya pagi-pagi ini saya mau pulang, mau ngambil daun so. Daun so itu tahu toh, daun so itu daunnya melinjo. Nah, di belakang sana banyak ya. Jadi kali ini saya mau masak lodeh rebung. Nah, supaya ada campurannya, saya dan Bu Jamiah mau bolang ke belakang. Yuk, ikuti aja ya. Tetap stay tune. Ciao. Ampun. Ini dia anak wonge. Wonge. Corik-corik. Mana ini corik-corik yo? Kok gedangnya muncul? Ini kita mau cari daun melinjo, guys. Godong so, daun so. Nang tegal-tegalan. Ini belakang rumah. Mbak, nongkone mateng kok. Mbak Jami agak ketok, guys. Sampai memburi. Kok enak pelem kok? Nggih. Hah? Pelem didekan di mana-mana. Di mana-mana, Mbak, iku kok meh mati ya, Mbak? Nggih. Iku. Abang iku anune. Cari India. Mbak, iki nak nongkone sapa? Nyanyiane sing bisa. Mbak, iku. Nongko elek. Ya masih ya. Sik tak iku dulu entah kelopone kar gumbel loh, Mbak. Nggih. Iku? Ya durung waya mana? Endane? Kok lek wis bojoku ate manen. Bunku iki kok kan dipanen. Kare gembel yo. Klopone akeh klopone. Iku piro iku, Ci? 2 3 4 5 iki 10. 20 30 40. Mbak, kaya ning India-India iki ya, Mbak. Iya. Iya. Gatel kabeh ngene iki. Wis aja rono, kono ulo. Yo, ulo. Petar, cintaku. Kau sembuhkan sakitku. Cari godong so, guys. Mau bikin jangan kempret-kempret bae nak. Kembak, guys. Kembak, guys. Mau bikin jangan lodeh. Hmm? Warai ku ndeleng ning karenane. Apa? Ndeleng ning YouTube ini Nayu kan akhirnya muncul-muncul dhewek yo. Nyeteli. Sapa? Kakang. Kakang sapa? Kang to iku sing lara iki. Ngrungokane bene suara sak ape. Iku kemuyu dhewek. Kan muncul-muncul dhewek. Biar niki wakai anune ya, akeh jatine ya Mbak. Iku jati tok ambek mauni ya. Bu mauni gede-gede ngono ku piro Mbak? 100. Ku? Iya. Perkiraan. Aku mbiyen tuku 500. Iya ta? Ya, akeh talase itu ya Mbak. Terus sing larang apa? Masih hati-hati ya rasa murah. Iya. Apa mana lek ngene iki ning pinggir lorong ngene iki sik ana
regane kan terus ning jurang gak ono iso paling piye cuma satu sakep lek ning kene soal e ongkirim kok mbak turu wis meneh piye wis meneh biain biain kok meneh biain. Oh iki yo Mbak sing tanah wakaf iku yo. Iki. Oh nek aku lho nek aku tekan mati. Oh. Nih guys, di belakang rumahku guys. Dalane di kulit. Iki marek dianu paling. Kerowong. A few moments later. Ini rebungnya teman-teman ya. Ini sudah beberapa hari ya, dua hari sudah tak kupas bersih, tinggal dikukus ya. Potong-potong, direbus setengah matang teman-teman ya, biar nggak pahit. Ini mudah banget rebungnya. Kemarin mau masak belum sempat, hari ini baru sempat ya. Rebungnya dikukus apa direbus dulu biar enggak pahit ya. Ini santennya teman-teman sih, blender bumbunya dulu nih. Lombok yang ijo-ijo biar wungkul-wungkul saja ya, nggak usah di blender, yang di blender yang merah-merah, blender pen pedes guys. Terus dikasih kunyit lengkuas, kemiri, bawang putih, bawang merah, wis dicemplung. Ini yang di blender bawang putih, bawang merah, kemiri. Ketumbarnya nanti digerus saja ya, soalnya kalau ditaruh di sini ada yang lembut, ada yang enggak ya. Di sini kunyit sama lengkuas tak blender aja biar blendernya jalan. Dikasih air santan, ini santan yang encer ya teman-teman, yang kental sudah saya masukkan ke wajan untuk numis bumbunya. Ini santan kental sama ada daun salam, cabai utuh ya yang hijau. Ini bumbunya dimasukkan ke sini semua ya. Ini ketumbarnya belum teman-teman ya. Ketumbar. Garam. Gula pasir. Diudek terus ya, jangan sampai pecah karena ini kita tidak pakai minyak. Masukkan rebungnya. Kasih terong guys biar mak nyusu. Lalu masukkan daun sunya ya. Daun sunya gak usah diirisi wis teman-teman ya, soalnya nanti dia akan hancur. Nah, wis mantap jiwa teman-teman ya. Masuk ke raga. Wis mantap teman-teman ya. Biar tampak warna-warni diirisi cabe ya, cabe merah, cabe gede. Ben ketok barak, guys. Wis. Nah, kelihatan menyala. Wis biarkan saja, ditutup, nunggu sampai mendidih sampai matang. Oke. Mantap teman-teman, endulita ini. Sudah matang. Mau tak pindah ke panci sini ya. Tadi ada santan encer. Saya pindah dulu guys. Goreng udang ya guys, di
guys. Sama tepung jadi. Tepung mama suka, suka mama. Ulet-ulet lauk. Ini sambal mateng ya. Cabe, bawang putih digoreng, bawang merah, udah kasih terasi ya. Garam. Gula sedikit. A few moments later. Monggo makan teman-teman. Seperti ini guys. Sayur guys. Sayur rebung. Mantap jiwa. Sambal sama ikan asin. Ini ikan asin nanti suamiku makan dilepeh guys. Minta penggo semuanya makan. Ludes guys. Mas Bojo ini nahan murang ini, padahal harus digoreng garing. Kayak wangi gak duwe untu guys. Sambil maknyos. Terus suamiku kalau makan petai.